Awas, Mas. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat bonsai semuanya. Di kesempatan hari ini saya masuk ke hutan lagi ya, Bosku. Nah, di sini saya ditemani saudara saya, teman seperjuangan, ada Mas Bambang ya. Nah, Mas Cindera Bambang mata. Dapat cindera mata bunga. Kan saya ini berada di hutan yang masih alami sekali, rimbun ya. Mas Bambang ini loh, dapatkan bahan bonsai mame-mame sisir di batu ya. Oh, ini juga sisir kecil-kecil, ini nanti kita buat mame ya, Bosku. Oke, kita lihat-lihat dulu. Banyak sekali bahan bonsai sisir di sini. Oh, batunya juga batu karang, Bosku. Nah, kalau ini mungkin mencari batu, oh, batunya luar biasa loh. Tinggal wah, modif ini. Tinggal modif ini. Batunya banyak sekali untuk bahan bonsai. Nah, luar biasa. Baru kali ini Mas Bambang saya kesini, Mas Bambang. Keren. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dulu. Masuk ke sini pertama kali. Minta doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang berada di sini mungkin. Oke, lanjut Bosku. Hati-hati ya, agak dilihat soalnya tempatnya ini belum pernah kita datangi. Mungkin ada sesuatu. Batunya ini loh, Gus. Mantap batunya. Itu sisir buahnya depan tuh, kecil-kecil. Oh, kalau cari batu-batu buat panorama ini sih banyak sekali. Tapi yang tidak nguatin nyamuknya, guys. Itu Bosku. Ah, itu. Perut. Asli batu, guys. Ini asli batu. Itu batunya diambil. Asli batu. Asli batu itu. Ini buat bahan bonsai buncin-buncin itu bagus, Mas. Masuk ke air. Takut, guys. Ada buaya nanti. Anak buaya, bukan nanti buaya. Kalau ada buayanya bahaya ini. Hati-hati, Mas. Lewat tepi aja. Tempatnya, guys. Nah, itu depan itu loh. Oh, karakternya kayak loa itu. Ah, ini batunya ngeri, guys. Batunya ngeri. Saya menemukan jejak telapak kaki babi hutan ya, Bosku. Nah, ini telapak dari babi hutan, besar sekali ini kelihatannya loh, segini. Oke, kita harus berhati-hati, Bosku. Di sini tempatnya banyak babi hutannya loh, besar sekali ini. Oh, lihat babi hutan nih. Banyak sekali nih, hati-hati pertawuran. Oh, ini lihat nih, banyak telapak jejaknya babi hutan di sini. Kita ke sana, guys. Ya, ayo. Takut ya, Mas Bambang takut. Oke, kita hati-hati. Lihat, guys, tempatnya, guys. Sampai saat ini saya belum menemukan bahan bonsai atau tanaman yang bisa saya bawa pulang, Bosku ya. Lihat tempatnya luar biasa. Sampai sana, tuh. Ini masih asing lagi ya. Baru pertama kali saya kesini.
bersama teman saya Mas Bambang ini. Di sini masih banyak sekali telapak kaki babi hutan ya bosku ya. Oke, mungkin saya di sini harus lebih berhati-hati bosku. Ini adalah lokasi di mana babi hutan itu berada ya bosku. Kita berada di sarangnya babi hutan. Kita harus berhati-hati sambil menguji nyali bosku. Ayo kita lihat lebih ke dalam lagi bersama teman saya Mas Bambang Muntiono. Ayo Mas, jalan. Duluan Mas, duluan Mas. Kenapa Mas? Kayak ketel banget ya Mas. Saya takut. Teman saya nggak berani loh. Aduh. Nah ini tempatnya, lihat guys. Ini bekas babi hutan nih. Babi hutannya di sini. Oh, bekasnya sangat seperti ini. Hati-hati Mas. Aduh. Merinding saya di sini. Merinding. Pokoknya ada gerakan langsung lompat ke atas Mas. Jangan sampai terjadi sesuatu loh ya. Mana? Mana Por? Bukan. Wah, tempatnya rimbun sekali bosku. Kita menuju pohon besar. Menuju ke arah sana ya. Awas Mas, kemas, kemas, Mas. Kan saya lari itu, lihat tuh. Nah, ini banyak sekali jejaknya yang sangat rinjing sekali, besar sekali. Ini hidupnya sudah beberapa ratus tahun yang lalu, saya belum air dicetak pohonnya sudah ada. Malah wedhus puter ya ini kerindu. Nah ini hutannya sangat sangat lebat sekali bosku, menantang. Sana Mas. Oke. Tarik. Oke. Kita masuk ke daerah yang ini, banyak bambu ini. Ini bambunya lebat sekali ya. Piye bro? Buntu. Wah, gelap sekali guys. Ini benar-benar sarang ini. Sana. Kita kali toh. Turut emang. Iya, bosku. Untuk hari ini saya belum mendapatkan bahan bonsai jackpot yang saya incar ya. Karena di sini tempatnya ternyata sarangnya babi hutan, jadi saya nggak berani lama-lama di hutan ini ya bosku. Ini saya harus keluar dari hutan ini, dan kali ini teman saya Mas Bambang itu mencari batu untuk on the rock, batu karang. Di sini banyak sekali batu karangnya, jadi ini teman saya. Daripada pulang tidak membawa apa-apa bosku, langsung awas mencari bahan dari batu on the rock. Oke. Hari yang sangat melelahkan sekali buat saya dan teman saya hari ini. Oke, lanjut nih, bosku. Kita nemu ini. Ini mata. Cocotnya di sini. Luar biasa, kita nemu batu tengkorak. Di zoom ya. Zoom. Ini kalau bawa pulang, kamu dapat rezeki nih. Pemiliknya. Nah ini kita dapat jagung untuk dibakar nanti sampai rumah. Nah ini bapaknya yang punya di sana. Nah kita dikasih jagung bakar untuk nanti kita
bakar-bakar di rumah bosku. Oke, lanjut. Tempat kita rumahnya saya masih jauh di sana. Masih ada 10 km dari sini. Nah, ini mencari bunga. Ini namanya bunga apa, Mas? Urat. Urat. Nanti dimasak karena ini mengandung herbal. Oh, gitu ya. Nah, ini sobat, kalau kita sering masuk hutan itu ternyata ada tanaman yang bisa digunakan untuk bahan masakan ya. Namanya purot. Purot bahasanya anu apa ya? Purot. Kembang kencur. Ya, kalau sobat semuanya tahu ini kayak gini. Nah, ini bunganya diambil, dibuat masak. Cukup banyak buat guys. Makanan ya. Tapi kita nanti bagi-bagi ke tetangga, siapa yang mau biar dimasak karena ini enak sekali. Oke. Ah, tidak rugi kalau kita masuk hutan, bosku. Tidak dapat bahan bonsai, dapat bahan masakan. Nah, panen guys, panen. Siapa tahu nanti tetangga juga membutuhkan kita. Jok masih muat jok ya? Masih. Oke. Jok masih muat. Nah, tidak ada warna ungu. Oke. Kita arahin aja. Kita sudah keluar dari ancaman babi hutan, bosku. Karena tempatnya sangat angker. Sangat angker. Ini namanya my trip, my adventure. My nyemil. My purot. My. Ini luas sekali tanaman pohon jati ya, bosku. Di sini tanaman pohon jati. Ini menunggu teman saya Mas Bambang ini lagi cari bunga dari tanaman purot untuk nantinya dimasak ya, bosku. Ini rasanya enak ya, Mas ya? Banget. Mengandung vitamin A. Vitamin A. Oke, lanjut bosku. Kita jalan pulang. My ngetrip, my adventure bersama Diagam Channel tentunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Biar nanti kita bisa membuat video-video lagi tentang hunting-hunting masuk hutan loh. Joknya penuh, bos. Joknya penuh dengan bunga. Bunga purot untuk dimasak ya, bosku ya. Saya juga pengen foto. Oke, sampai di sini bosku perjalanan kita dalam hunting-hunting kali ini bersama Bang Yon ya, yang menemani saya hari ini. Oke, salam bonsai, salam budidaya, sehat selalu buat sobat semuanya yang dimanapun Anda berada. Tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya bosku ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.